Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab, beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir. Pernahkah Anda pergi ke padang gurun? Lalu apa yang Anda pikirkan tentang gurun tersebut? Kering, gersang, tanah berpasir, tidak ada air dan tidak ada kehidupan. Ya, jawaban Anda semua tepat, tidak ada yang salah. Kondisi di gurun memang sangat minim air sehingga bisa dikatakan seakan-akan di sana tidak mungkin ada tanda kehidupan. Dahulu kala siapapun tak pernah menyangka jika gurun bisa dijadikan untuk produksi sayur. Kebanyakan orang awam menganggap bahwa mustahil tanaman sayur bisa tumbuh kecuali tanaman kurma atau kaktus karena sebagaimana yang diketahui kedua tanaman ini lebih toleran terhadap kekurangan air. Namun kini dengan kepandaian akal manusia, hal tersebut sangat mungkin terjadi. Hal yang kini terjadi di wilayah gurun, Wadi Al-Mudassir. Kawasan Wadi Mudassir ini dikenal daerah yang sangat kering. Namun kini jejak teknologi modern mengubah segalanya. Tanpa barisan lingkaran hijau terang mendominasi sepanjang landscape, siapa yang menyangka kawasan ini akan menjadi hijau? Padahal dulunya wilayah ini kering dan gersang. Sepintas Anda akan mengira mungkin saja itu lingkaran yang dibuat oleh alien. Dan ternyata dugaan Anda keliru karena kawasan pertanian yang hijau ini adalah hasil penerapan teknologi pertanian yang menggunakan sistem air berputar yang memungkinkan kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi. Di bawah terdapat cadangan air yang cukup besar, kedalamannya kurang lebih 30 sampai dengan 400 meter di bawah permukaan tanah. Air ini kemudian dikumpulkan ke dalam sistem irigasi dan didistribusikan ke ladang tanaman yang melingkar. Dari kejauhan, wadi ini terlihat seperti lingkaran yang menyeramkan sehingga cukup untuk membuat Anda terkesima, heran sekalipun takjub. Tapi begitu mendekat, Anda dapat melihat bahwa itu adalah vegetasi-vegetasi tanaman yang tumbuh sehat